Boleh bagi dua berada di depan PCO untuk buat rosak kisah dan lagu. Hari ni hari play tour. Mak, kita buat PCO. Untuk sesi kedua. I mean, Mak rasa macam mana? Itu first sesi macam mana? Okay. Okay, tapi besok je tu macam biasa lah sebab first time buat latihan yang betul. Biasanya memang dia ada sakit lah. Alhamdulillah boleh dapat jalan dan Mak dapat step untuk membengkokkan kaki sebelah je. Nampak. Rasanya dia punya lagi baik lah sebab dia dah mula nak kuat. Mak, tadi nampak memang banyak kuat kita tadi. Yang kedua. Okay, sekarang kita dah pun berada dalam Physio Go dan kita berjumpa dengan Cik Safura kita. Yeah. Selaku yang akan assist kita lah hari ni untuk second treatment untuk Mak Rosia. Jadi hari ni apa proses yang Mak Rosia akan buat? Okay, sebab hari tu kita dah buat dekat rumah Mak Rosia. So hari ni kita nak rawatan susulan lah kan. Sebab hari ni kita kata saatan ni dia tak cukup. Dia mesti ada beberapa kali series of treatment barulah Mak Rosia boleh, insyaAllah lah. So hari ni kita lebih kepada massage. Massage dan letak hot pad. Saya rasa kilan, treatment fisioterapi ni satu treatment yang dia memerlukan semangat yang kuat untuk dilakukan. Semangat tu kena kuat. Kalau orang yang tak bersemangat, tak mungkin dia boleh lalui untuk treatment fisio ni. Sekarang ni, terapis cinta Amanda sedang buat treatment fisioterapi lah kepada Mak Rosia. Dan step pertama, kita bagi relax dulu muscle Mak Rosia dengan kita letak hot pad. Hot pad ni macam kita tuang panas dulu. Lepas tu baru kita ke step yang seterusnya iaitu manual therapy, which is massage. Treatment fasa pertama untuk treatment yang kedua ni dah selesai. Mak Rosia, jangan ada ni, sesi dan seperti yang dia buat dekat rumah tu. Okay, kali ni dia buat dengan urutan dekat kaki kiri sebab kaki ni yang kena kerja kuat. Okay. And then dia yang lemah sekarang. Otot tu sendiri dia kata dah mula tak berapa kuat. So dia buatkan urutan apa semua tadi. Selesa lah. Kita mula bertati balik macam kita kanak-kanak dulu jalan kan. Daripada asalnya kita seorang yang normal berjalan, memang pada mulanya sakit. Tapi kalau kita tak buat, tak cuba, sampai bila diri kita terbaring gitu. Jadi Mak, ready tak untuk sesi yang ketiga yang seterusnya nanti? Mungkin sesi yang ketiga, maybe dia akan lagi ekstrim lah. Dia akan ada step by step. Kita takkan dapat jalan dengan macam dia takkan dapat jalan secara automatik macam dulu. Dia akan step by step. Jadi you guys kena tunggu, kena nantikan update Mak Rosia di video yang seterusnya nanti. Di sesi yang seterusnya.